Kayunya dari mana, Mas? Indonesia. Berwisata alam di Korea rasanya takkan pernah ada habisnya. Karena Korea adalah negara maju yang sangat peduli terhadap lingkungan dan alamnya. Di mana setiap kota terdapat wisata alam. Dan di mana kota dan alam hidup berdampingan. Seperti Sungai Gangwon yang terletak di pinggir kota Daegu, tepatnya di Dalsongun. Di sini terlihat sangat jelas alam dan juga kota dan juga industri hidup secara berdampingan. Di mana industri menghasilkan karbon dioksida dan di mana alam menyerap karbon dioksida menukar dengan oksigen sebagai paru-paru kota. Wisata alam di sini mengedukasi setiap pengunjung yang datang. Salah satunya edukasi tentang pentingnya hutan untuk keseimbangan alam di masa sekarang dan juga di masa depan. Oh iya, di sini terdapat satu buah pohon jati. Maksudnya satu batang pohon jati yang sangat panjang dan besar. Bahkan panjangnya sampai 16,4 meter dan diameternya hampir 1 meter serta beratnya 30 ton. Perlu pren-pren ketahui, pohon jati ini bukan berasal asli dari Korea, karena di Korea ditanami jati tidak akan pernah hidup. Karena secara musim yang terus berganti, pohon jati tidak memungkinkan untuk ditanam di Korea. Pohon jati ini tak lain dan tak bukan berasal dari Indonesia. Bahkan setiap pengunjung yang kesini yang menyadari bahwa ini kayu, mereka akan merasa kagum. Karena kayu segini besarnya, saya pun pertama tidak mengetahui jika tidak melihat secara detail dan tidak membaca deskripsi yang tersedia. Tapi setelah mengetahui, kamu pun merasa heran. Saya kira ini hanyalah sebuah batu yang memanjang ya, atau sebuah fosil, tetapi ini adalah sebuah kayu yang sudah memfosil dan diawetkan. Bagi kami ini adalah sebuah kebanggaan tersendiri, karena ada sebuah pohon yang diawetkan di sini dan digunakan sebagai edukasi pentingnya keseimbangan alam dan melestarikan lingkungan. Keras sekali ini. Ini katanya kayu tapi keras. Kayu sudah memfosil itu. Kayu batu. Ini pakai kuku juga tetap enggak tuh, Mas. Aku saat di Indonesia sudah langka. Malah sampai sini. Diambil sama Blendong. Iya. Blendong apa? Kami pun tidak melewatkan kesempatan langka ini untuk berfoto dengan kayu yang dielulukan di Korea, tetapi di asalnya sudah tiada. Kayunya dari mana, Mas? Indonesia. Hutan-hutan Indonesia sudah habis oleh keserakahan manusia. Padahal segalanya terlampau berlebihan. Namun hakikat manusia selalu kekurangan. Tak pernah cukup atas kecurangan dan kerusakan. Sampai di batas akhir ini, tanah benua kehilangan arti. Hutan-hutan nan hijau dan rimba kini hanya tinggal mimpi. Dan seakan sekarang bencana terus membayangi. Mari kita sadar diri untuk membuat hutan hijau kembali, agar anak cucu kelak dapat mewarisi. Wassalamualaikum.